apa kabar semuanya nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini nggak berasa banget ya, ternyata bulan puasa tuh bentar lagi udah mau kelar. Dan nggak berasa juga, bentar lagi kita bakal menuju hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri. Gimana nih teman-teman, udah ada rencana belum mau borong baju apa nih? Atau udah ada yang beli? Atau justru malah masih bingung nih, kira-kira mau beli baju lebaran kayak gimana ya? Nah, tenang aja nih teman-teman, karena hari ini Yorsey sudah menghadirkan seorang influencer fashion muslim yang bakal memberikan inspirasi dan juga tips mix and match untuk fashion muslim di hari raya nanti nih. Tapi sebelum aku memperkenalkan itu, aku mau ngasih tahu dulu teman-teman buat jangan lupa stay tune terus dari pagi, jangan lupa stay tune terus dari awal acara sampai akhir acara, karena nantinya bakal diminta untuk isi presensi untuk klaim e-sertifikat gratis nih. Dan juga nanti bakal ada kuis yang hadiahnya 100.000 untuk 2 orang pemenang, makanya stay tune terus dari awal sampai akhir ya. Oke deh, untuk narasumber kita hari ini adalah Kak Kinanti Bening Asih. Nah, Kak Kinanti ini merupakan seorang fashion influencer di Instagram dan juga TikTok dengan username @kinantibs. Di Instagram, Kak Kinanti ini sudah memiliki followers sebanyak 23.000 dan juga di TikTok sudah memiliki followers mencapai 737.000. Waduh, banyak banget nih. Nah, kalian penasaran nggak sih kira-kira Kak Kinanti ini bakal ngasih tips and trick kayak gimana? Tapi kita kenalan dulu kali ya sama Kak Kinanti. Halo Kak Kinanti. Halo Hiromi. Apa kabar nih Kak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Hiromi apa kabar? Sehat juga. Masih kuat puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga lancar ya puasanya. Nah, Kak Kinanti boleh tahu nggak sih sebenarnya udah sejak kapan nih tertarik di dunia fashion? Aku tertarik di dunia fashion kayaknya dari SMA, kayaknya sekitar SMA, tapi baru aktif di Instagram kebetulan baru tahun lalu. Seperti itu, aku baru regularly post about fashion itu baru tahun lalu. Oke deh, ini kalau misalnya boleh tahu kiblat fashionnya ini lebih ke Korea gitu ya Kak ya, Korean style gitu ya? Iya betul. Ya biasanya kyowo gitu, gemes gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, awal-awal bisa nemuin, oh kayaknya aku lebih suka style kayak gini nih, itu tuh kapan sih Kak? Jadi aku memang perjalanannya lumayan panjang ya, kita pede pakai sesuatu dan punya fashion sense kita sendiri. Aku tuh waktu, jadi aku tuh pakai hijab dari SMP. Nah, waktu SMP tuh aku ngerasa kayak, aku tuh kurang bagus kalau misalnya pakai celana karena pakai hijab, kayak kurang nyaman, tapi kalau misalnya pakai rok atau gamis, aku ngerasa nggak pede juga karena kan secara masih muda, tapi pengen juga lucu-lucu gitu, kelihatan yang lucu. Terus abis itu aku mulai suka liatin K-drama dan juga influencer fashion di Korea. Dan mereka itu cara pakai roknya dan cara pakai dressnya itu kelihatan tetap lucu, tapi kayak hijab friendly gitu loh. Makanya aku mulai adapted gaya mereka ke yang lebih hijab friendly lagi. Dan ternyata gaya Korea itu cocok untuk Muslim fashion, kayak gitu. Oke, berarti emang melalui banyak hal dulu ya sebelum akhirnya sampai ke sekarang. Wah, keren banget nih. Gimana teman-teman penasaran gak sih video mix and match yang pernah dibuat sama Kak Kinanti ini kayak gimana sih? Oke, langsung aja ya kita tonton video dari Kak Kinanti. Halo teman-teman, di video ini aku bakal ngasih mix and match outfit yang cocok untuk kalian waktu lebaran. So, enjoy the video! Jadi yang pertama untuk Idul Fitri kita bisa pakai outer. Ini aku pakai outer yang agak transparan gitu, tapi warnanya pastel supaya kelihatan tetap muda. Untuk bawahannya aku pakai rok warna putih dan ini overall looknya. Sepatunya aku pakai heels supaya lebih formal. Yang kedua, kalian bisa juga Idul Fitri pakai dress kayak gini. Aku pakai dress kamisol dan juga daleman blue satin gitu, tapi ada ruffle-nya. Karena bentuk dress dan juga dalemannya udah agak heboh, aku pilih warnanya yang lebih kalem, kayak Milo dan juga putih. Nah, sepatunya aku pakai sepatu flat kayak gini, karena kesannya biar lebih muda dan juga fun. Ini dia overall look-nya. Yang ketiga, kalian juga bisa pakai rok dan blus lucu kayak biasa. Ini cocok banget buat kalian yang lebih suka baju yang simple, dan nantinya baju ini bisa juga kalian pakai sehari-hari, nggak harus di Idul Fitri. Biar ngasih kesan elegan karena ini lagi Idul Fitri, aku pakai heels. Nah, ini dia overall look-nya, warnanya pink kalem cantik gitu. Untuk silaturahmi sama keluarga dan juga sholat Idul Fitri, kalian harus kan pakai baju yang nyaman, dan menurut aku baju ini cocok banget. Tali di belakangnya ngebuat kesan badan kalian tuh lebih ramping, dan warna lilac ini cocok untuk semua jenis kulit menurut aku. Dan karena dress ini cuma one set, kalian bisa tinggal langsung pakai, nggak perlu pakai apa-apa lagi, jadi lebih simple dan nyaman ketika kalian silaturahmi ke keluarga atau sholat Idul Fitri. Ini overall look-nya. Nah, untuk silaturahmi sama teman mungkin ini bakal dilakuin lebaran ketiga atau lebaran keempat. Jadi kalian bisa pakai look yang lebih santai dan juga lebih kelihatan kayak anak muda karena kalian bakal jalan-jalan sama teman kalian. Di sini aku pakai blus yang lucu, cuttingannya udah lucu tapi warnanya polos aja, dan juga rok yang high waist ngebuat kalian kelihatan lebih tinggi dan juga lebih langsing. Untuk sepatunya aku padankan dengan flat shoes supaya lebih kelihatan kayak anak muda karena kita bakal jalan-jalan sama temen, dan warnanya aku pilih warna yang netral supaya santai dan cocok untuk dibawa kemana aja. Ini overall look-nya. Untuk silaturahmi sama keluarga pacar, sebisa mungkin kalian pengen dong dilihat kayak anak baik-baik. Nah, jadi di sini aku pakai dress yang kelihatan girly, tetap cantik, dan aku pakai cardigan yang ada ruffle-nya. Menurut aku ini ngebuat kesan kayak feminim banget dan juga cewek banget, tapi nggak terlalu aneh-aneh gitu. Untuk sepatunya aku pakai flat shoes biasa supaya lebih nyaman aja sih, dan ini dia overall look-nya. Nah, itu tadi mix and match yang udah dilakukan Kak Kinanti nih. Jadi kelihatan simple, tapi tetap cute banget dan warna-warna itu cantik-cantik gitu ya Kak ya. Nah, gimana teman-teman mulai penasaran nggak sih kira-kira gimana nih caranya bisa menentukan outfit yang cocok buat dipakai di hari raya nanti? Jangan lupa buat disimak video ini karena nanti di akhir bakal ada kuis dengan hadiah sebesar 100.000 untuk 2 orang pemenang. Oke deh, biar nggak usah lama-lama, langsung aja kali ya Kak Kinan, kita lanjut ke materinya nih. Silakan Kak. Oke. Terima kasih Hiromi. Sama-sama. Oke, jadi halo teman-teman, makasih udah nyempatin makasih udah nyempatin waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Hari ini aku mau ngasih tips mix and match, apalagi mungkin untuk teman-teman yang masih belia ya, yang masih umuran SMP, SMA, atau kuliah yang pingin kelihatan muda, apalagi teman-teman yang berhijab juga. Kadang kan kalau misalnya kita pakai hijab, kesannya agak identik sama ibu-ibu gitu kadang. Nah, ini ada tips-tips dari aku untuk teman-teman yang berhijab ataupun tidak berhijab untuk milih outfit yang pas, khususnya untuk lebaran. Nah, pertama kita alangkah baiknya kalau misalnya kita kenal body type kita dulu. Jadi body type itu dibagi beberapa tipe gitu. Nah, yang pertama itu ada pear shape. Teman-teman yang punya pear shape mungkin dadanya itu nggak terlalu besar, terus pinggangnya itu agak kecil. Nah, tapi itu paling besar tuh di bagian pinggul. Nah, kalau aku pribadi sendiri, aku bentuk badan aku tuh kayak pear shape ini, makanya aku jarang banget pakai jeans, apalagi yang skinny. Nah, untuk teman-teman yang bingung mau, yang punya bentuk tubuh kayak gini dan bingung mau pakai baju apa, aku sarankan ini kalian boleh pakai rok atau pakai celana yang wide gitu kayak di gambar ini. Nah, celananya ini kalau bisa tuh high waist gitu, jadi kayak di perut kalian, supaya kan bagian pinggang kalian kecil tuh, supaya nanti efek lebih langsing, lebih jenjang itu lebih kelihatan. Terus kalau misalnya pakai rok, sebaiknya tuh jangan rok yang ketat, jangan rok yang ketat di bagian pinggulnya tuh kelihatan banget, karena apa namanya nanti bakal kelihatan gitu, pinggul kalian kan bagian yang paling besar di tubuh kalian gitu, nanti kelihatan kayak bagian itu tuh ke highlight banget. Nah, apalagi buat teman-teman yang pakai hijab, kayaknya kurang nyaman juga kalau misalnya bagian lekukannya tuh kelihatan. Nah, jadi bisa untuk teman-teman yang punya pear shape ini dihindari skinny jeans dan juga skinny skirt yang pinggulnya kelihatan banget. Next, untuk yang punya rectangle shape, nah ini itu lebih kesannya lurus, badannya, pinggangnya lurus, dadanya tidak terlalu besar, dan juga pinggul dan bahunya nggak terlalu besar. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tahu Joy Red Velvet, nah ini tuh tipe badan Joy banget gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai dress, ataupun kalau mau pakai celana, itu juga boleh, tapi agak high waist, kayak di gambar ini, ada kayak belahannya di bagian dada ke perut, jadi kesannya karena pinggang teman-teman itu lurus, dengan adanya karet atau belahan di bagian dada, di bagian bawah dada, itu ngebuat pinggangnya tuh ada shape-nya sedikit kayak gitu. Dan dihindari pakai yang lurus semua gitu, karena nanti kelihatannya badan teman-teman itu bakal lurus banget seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dari rectangle shape ini untuk celana sih, karena pinggulnya itu nggak besar, nggak terlalu besar, jadi untuk pakai skinny jeans itu welcome aja. Next ada hourglass shape. Nah, ini biasanya sebenarnya tipe badan yang diidealkan untuk banyak wanita, banyak banget wanita yang pingin hourglass shape. Sampai kalau misalnya teman-teman tahu mungkin Kardashian family, kayak they did a lot of surgery untuk mempunyai hourglass shape ini. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang punya badan hourglass shape ini tuh gimana sih? Jadi yang pertama itu pinggulnya berbentuk, dia pinggul dan juga dadanya tuh besarnya sama gitu, tapi nggak terlalu besar, dan pinggangnya itu kecil, jadi benar-benar bentuknya tuh kayak jam waktu ya, hourglass ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya bentuk badan hourglass ini, cenderung aman pakai semua baju, kayak karena badan teman-teman basically sudah bagus gitu, jadi mau pakai baju apa aja itu bagus. Nah, mungkin di sini ada sarannya itu dihindari low rise jeans, tapi kan sebenarnya low rise jeans itu kayak musim-musiman ya, kadang memang ada trennya seperti itu. Tapi kalau misalnya di hal yang bisa dihindari mungkin low rise, karena bakal ngebuat kesan pinggulnya itu besar, padahal kalau misalnya punya hourglass shape itu pinggulnya ya seimbang gitu, sesuai antara pinggul dan dada. Next itu apple shape. Nah, biasanya teman-teman yang punya apple shape ini bagian atasnya lebih besar dibanding bagian pinggulnya, bagian dadanya lebih besar, dan juga pinggangnya agak lebar, jadi bentuknya agak kayak apple gitu. Ini kurang lebih sama-sama pear shape, tapi bedanya dia bisa pakai skinny jeans. Kalau pear shape kan dia nggak begitu disarani pakai skinny jeans yang skinny banget gitu. Nah, ini dia masih bisa yang agak skinny, karena pinggulnya itu lebih kecil. Nah, mungkin kalau misalnya mau pakai dress, itu bisa juga dress yang ada belahannya di dada atau ada iketannya gitu, supaya ngebuat efek pinggangnya lebih kecil dan juga lebih ramping. Nah, kalau misalnya mau pakai jeans itu, kalau bisa pakai yang high waist itu di atas, di perut bagian atas gitu, supaya ngebuat ilusi kalau misalnya lebih ramping dan pinggul sama dadanya itu sama besarnya gitu. Next ada yang bentuk badan yang inverted triangle shape. Nah, ini tuh teman-teman yang biasanya bahunya besar. Nah, teman-teman yang bahunya besar ini biasanya disuruh memadu-madankan dengan rok yang lebih besar gitu. Jadi biar kesannya bawah dan juga atasnya itu sama besarnya, dan jadi kayak mirip yang hourglass gitu. Mungkin teman-teman bisa pakai rok yang plaited dan juga, dan jangan rok yang skinny juga, karena nanti kelihatan kalau misalnya ya pinggulnya tuh kecil sedangkan baunya besar. Nah, untuk baju teman-teman juga bisa dihindari baju-baju yang menge-enhance bahu teman-teman jadi kelihatan lebih besar. Oke, nah next, tadi kan udah bahas tentang body type. Sebenarnya body type apapun itu, kadang kalau misalnya bajunya bagus, bakal bagus sih kelihatan di any kind of body type. Terus ada lagi teman-teman mungkin memiliki badan yang lebih bigger gitu kan, karena kan kadang body type-nya apa, tapi kalau misalnya kondisi tubuh teman-teman itu bigger size, itu body type-nya nggak begitu kelihatan juga. Nah, ini ada tips outfit untuk teman-teman yang punya bigger size. Oke, jadi yang pertama itu adalah show your collarbones. Untuk teman-teman yang nggak pakai hijab, itu bisa jadi kelihatan gitu loh tulang. Apa ya namanya, tulang collarnya ini, tulang di bawah leher itu bisa dilihatin. Jadi lehernya teman-teman kelihatan lebih jenjang. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pakai hijab, aku tuh suka banget pakai dress yang kotak gini, kayak digambar di samping. Dress yang ngeliatin dada aku, leher dan juga dada aku. Jadinya, tapi karena aku pakai hijab, jadi harus pakai daleman. Nah, aku lumayan sering pakai dress yang kayak gitu. Dan kalau teman-teman nanya, emang nggak panas, Kak? Nah, aku tuh pakai daleman yang cool tech. Jadi kalau teman-teman tahu, bisa dicari di e-commerce kesayangan teman-teman, ada tuh namanya dalaman cool tech. Jadi untuk negara-negara tropis kayak gini cocok banget untuk kalian yang mau pakai dalaman tapi berhijab. Nah, dengan show my collarbone, dengan show bagian leher dan juga dada ini, itu ngebuat teman-teman tuh kelihatan lebih jenjang. Jadi ngebuat teman-teman kelihatan lebih langsing. Jadi kan teman-teman bisa lihat kan perbedaan antara yang foto kanan, foto kiri, dan juga kanan. Yang kanan tuh kelihatan lebih langsing karena leher dan juga dadanya lebih terlihat. Next, Kak, teman-teman untuk yang punya bigger size, yang ada di bigger size, bisa pakai high waist skirt atau pants. Jadi kalau misalnya mau pakai celana atau mau pakai rok, kalau bisa yang high waist. High waist itu di atas pinggang, kayak di atas pinggang tapi lumayan jauh. Nah, ini bisa ngebuat ilusi kalau teman-teman tuh punya curve dan juga punya pinggang yang lebih ramping gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga di perbedaan foto yang kiri dan juga yang kanan. Kalau yang kiri ini kan lebih kayak ya udah badannya lurus aja, tapi yang kanan tuh lebih berbentuk gitu. Nah, aku juga sebagai hijaber suka pakai rok-rok yang high waist karena ngebuat lebih jenjang dan juga lebih tinggi. Jadi kesannya tuh kayak kaki kita tuh start dari perut gitu, padahal itu rok kita doang. Next, kalau misalnya teman-teman pakai dress, itu mungkin bisa dress yang show your waist. Jadi bisa dress yang ngeliatin pinggang teman-teman gitu. Nah, teman-teman bisa pakai sabuk atau bisa pakai high waist rok tadi, high waist rok atau high waist jeans kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat juga perbedaannya. Yang kiri itu kan kayak ya udah plain gitu, kelihatannya badannya besar banget. Nah, yang kanan tuh lebih langsing kayak gitu. Terus habis itu untuk teman-teman yang punya bigger size, yang ada di bigger size, itu teman-teman bisa pakai boyfriend jeans. Kalau aku memang dari dulu aku gak begitu suka pakai skinny jeans karena aku emang gak pede, karena paha aku besar, dan aku kalau misalnya pakai jeans aku pasti pakai boyfriend jeans atau mom jeans ya, yang lebih besar gitu size-nya. Jadi dia lurus dari paha ke betis, nggak ngebuat shape. Nah, ini bisa ngebuat ilusi kalau misalnya kaki teman-teman itu lebih jenjang gitu. Nah, ini dua YouTuber yang suka banget aku lihat untuk yang punya bigger size, Ini dua-duanya YouTuber Korea sih. Kenapa aku milih YouTuber Korea? Karena aku ngerasa baju-baju Korea tuh lebih hijab friendly. Jadi ketika mereka ngasih saran, aku masih bisa terapin gitu. Karena baju-baju Korea itu cenderung lebih rok dan juga dress yang atau kardigan yang memang pada dasarnya bisa juga dipakai teman-teman yang berhijab. Nah, next, mungkin ada teman-teman yang punya badan yang tinggi dan juga in a smaller size. Nah, kalau misalnya teman-teman yang punya badan tinggi, ini disarankan untuk avoid crop pants, jadi celana yang terlalu nge-crop, karena bakal ngebuat kayak awkward gitu, teman-teman udah tinggi, nanti ngelihatnya tuh kayak celana teman-teman tuh kekecilan gitu. Nah, teman-teman boleh pakai celana yang 1 cm, maksimal 1 cm di atas mata kaki, itu tuh pas gitu, kelihatan jenjang dan juga kelihatan ramping. Tapi kalau lebih dari di atas 1 cm, itu bakal ya kesannya kayak baju teman-teman tuh kekecilan. Next, avoid juga crop sleeve, jadi kayak tangan-tangan yang ngakung gitu. Karena sekali lagi, kalau teman-teman tinggi, itu bakal ngebuat kesannya baju teman-teman itu kekecilan. Nah, tapi after all, untuk badan yang tinggi dan ini karena seperti yang kita ketahui, model-model itu kan memang dicari yang tinggi dan juga ramping. Biasanya mereka memang lebih aman pakai banyak tipe baju sih, karena ya kalau kita lihat juga pasti model-model outfit, model-model brand-brand terkenal itu juga pakai model-model yang ramping dan juga tinggi. Terus hijab for different face shape. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian mau pakai hijab, kalian bisa pakai jenis hijab apa aja dan model seperti apa aja selama kalian pede. Tapi kalau misalnya saran dari aku, ini untuk semua tipe wajah, kalian mau wajahnya bulat atau kotak atau lonjong, kalian bisa leave a room gitu. Jadi kalau kalian pakai penipi jangan terlalu ketat gitu, jangan terlalu ketat, supaya untuk teman-teman yang punya wajah bulat bisa kelihatan lebih lonjong, dan teman-teman yang punya wajah lonjong bisa kelihatan nggak terlalu lonjong, karena hijabnya ini nggak terlalu ngedefine bentuk wajah teman-teman. Nah, next itu untuk teman-teman yang pingin pakai outfit bermotif, karena kan kadang outfit-outfit bermotif itu kan lucu. Ada tips and triknya juga dari aku sedikit, yaitu pilih satu aja yang bermotif. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih yang roknya aja yang bermotif, atau kalau kalian mau milih bajunya aja yang bermotif. Nah, atau teman-teman yang pakai hijab juga mungkin ada yang suka nih pakai kerudung yang bermotif. Nah, kalau bisa teman-teman pakai kerudung, kalau lagi pakai kerudung bermotif, ya udah kerudungnya aja yang bermotif, nanti baju dan juga celananya itu satu warna aja, seperti itu. Nah, tips and trick baju polos. Kadang kan teman-teman juga ada yang nggak suka motif gitu, kadang kalau motif terlalu girly atau terlalu heboh. Nah, untuk teman-teman yang suka pakai baju motif, itu bisa, yang pertama layer it with outer, jadi teman-teman bisa pakai kardigan atau pakai vest. Mungkin kalau di Indonesia panas, bisa dicari kardigannya yang kardigan-kardigan tipis-tipis kayak gitu. Atau pakai vest, supaya ada lebih ada yang hiasannya gitu. Atau teman-teman bisa pilih kemeja atau dress yang memang sudah cute gitu cuttingannya. Cuttingan itu kayak bentuknya. Nah, misalnya kan ini kan polos, tapi dia ada ruffle-nya, jadi dia udah kelihatan cute. Nggak perlu ada motifnya, tapi dia tetap cute kayak gitu. Nah, ini 2022 fashion trend. Ini yang aku lihat di Instagram aku. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat Explore, itu adalah yang sedang ngetrend gitu kan sekarang. Nah, kalau lihat hijaber, mungkin yang sekarang karena mau lebaran, yang ngetrennya dress-dress, kayak gitu. Tapi untuk fashion trend, 2022 ini mungkin lagi tren banget itu high waist, ya sesuatu semua yang high waist, yang entah celananya high waist, atau roknya high waist, dan blus-blus lucu, dan juga dress-dress lucu. Jadi agak balik ke tren 1950-an kayak gitu, 1950, 80 yang mom jeans itu ngetren banget kayak gitu. Okay, so this is the end of the presentation. Aku balikin lagi ke Hiromi. Oke, makasih Kak Kinanti. Nah, menarik banget nih. Tadi kita udah belajar tentang bentuk tubuh, terus juga gimana sih cara mix and match buat bentuk tubuh yang besar dan juga kecil atau tinggi gitu kan. Gimana nih, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa banget langsung chat di kolom chat ini. Tinggal diketik, nanti bakal aku bacain dan akan dijawab sama Kak Kinanti. Wah, oh langsung ada nih, kayaknya udah nyiapin nih pertanyaannya. Langsung aku bacain aja ya Kak Kinanti ya. Oke, ini pertanyaan dari Kak Rashidah. Halo Kak, Korean dress kan banyak yang cantik-cantik gitu, tapi mid-length gitu nanggung kalau buat yang hijaban karena kurang panjang. Gimana sih cara ngakalinnya, terutama buat aku yang cuma 151 cm ini? Gimana tuh Kak? Oke, langsung aku jawab ya. Nah, aku juga suka banget ngalamin kayak gitu. Malah teman-teman, kamu tadi tingginya 151 ya, itu menurut aku cocok malah karena mungkin aku bisa nunjukin dari Instagram aku tuh biasanya suka pakai stocking dan juga sepatu yang agak tinggi, agak tebel kayak gini. Nah ini tuh bisa cocok banget untuk kalian yang berhijab tapi mau pakai yang mid-length. Kalau bisa usahain stockingnya tuh warna hitam, jadi kesannya tuh nggak kayak kaos kaki banget, tapi aku juga suka sih pakai yang warna putih, tapi biasanya agak jarang. Nah, itu tuh bisa ngebuat ilusi kesannya kalian pakai boots, tapi kalau pakai boots kan di Indonesia kayak repot, kurang nyaman, apalagi kalau teman-teman pakai Gojek kayak gitu kan. Nah, bisa teman-teman pakai stocking atau juga kaos kaki panjang yang hitam, kaos kaki sepaha, dan sepatunya tuh sepatu-sepatu Doc Mart gitu loh, sepatu-sepatu yang tebel, loafer, apa ya kalau dicari di e-commerce tulisannya loafer shoes kayak gitu. Itu bisa ngebuat kesan kalian kesan pakai baju mid, panjangnya yang gak terlalu panjang tapi tetap hijab friendly dan gak kayak yang mamantes gitu. Maksudnya mamantes tuh kayak ini tuh bukan baju buat hijab tapi kalian paksain kayak pakai hijab. Nah tapi dengan tips yang tadi itu bisa ngebuat kalau baju ini juga suitable untuk teman-teman pakai hijab kayak gitu. Oke deh, emang sih kayak belakangan lagi ngetren juga ya kayak sepatu-sepatu yang loafers gitu, lucu-lucu banget soalnya. Nah, ini ada yang penasaran nih, kalau misalnya tinggi kaki nanti berapa nih? Oke, tinggi aku tuh 160. Iya, jadi aku aja suka pakai yang agak ngatung gitu kan, dan untuk tinggi 160 menurut aku masih sebenarnya kadang kan biasanya kalau rok-rok Korea itu 110 cm ya, 110 cm. Dan aku masih cocok bisa pakai dressnya ditambah stocking dan juga loafer shoes itu nggak itu masih pas gitu, nggak terlalu yang kesannya ngatung banget kayak gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Desita. Halo Kak, minta saran warna outfit untuk badan yang bigger size dong, soalnya suka nggak pede pakai warna yang cerah-cerah kayak Kakak. Makasih Kak. Oke, jadi kalau misalnya memang kalian nyamannya pakai yang warna hitam itu nggak apa-apa banget karena menurut aku yang paling penting dari fashion itu kalian nyaman gitu. Nah kalau misalnya kalian suka pakai yang warna hitam ya udah kalian koleksi aja warna hitam sebanyak-banyaknya, tapi mungkin cuttingannya beda-beda. Terus kalian bisa pakai vest, bisa pakai kayak outer atau enggak cardigan atau vest tuh yang kayak rompi gitu untuk ngehias baju-baju hitam kalian. Sekarang kan juga banyak tuh baju-baju hitam yang cuttingannya lucu-lucu kayak gitu. Atau kalian juga bisa mungkin pakai baju hitam yang lehernya agak kelihatan, terus nanti di dalamnya pakai dalaman hitam lagi. Jadi tuh kelihatan nggak hitam doang gitu, nggak boring kayak gitu. Atau pakai baju hitam tapi yang ada polkadot-polkadotnya. Jadi kalau misalnya kalian belum pede pakai warna lain, nggak apa-apa gitu, nggak usah coba pakai. Nah, tapi tadi aku ada saranin YouTuber Korea, dia juga suka pakai yang cerah-cerah, dan badannya juga besar, lumayan bigger size, itu mungkin bisa kalian cek juga YouTube-nya dan bisa cari-cari inspirasi lagi dari sana. Oke deh, bisa banget tuh tadi main-main ke YouTube-nya. Dan emang bener sih kalau misalnya kita mau pakai baju apa tuh harus percaya diri dulu kuncinya, jadi nanti bakal nyaman gitu ya pakainya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Sofiatul. Halo Kak, saran warna buat kulit yang gelap dong, tapi suka warna yang monokrom gitu, soalnya pakai warna cerah nggak nyaman. Oh, ini kurang lebih mirip nih Kak, gimana kalau misalnya kulit gelap? Nah, kalau kulit gelap juga, kalau kulit gelap juga sebenarnya kalau mau pede, pede aja ya. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak pede, nggak apa-apa, pakai yang hitam aja. Tapi hitam atau warna-warna kayak navy atau army, warna-warna army. Kan sekarang banyak ya warna-warna dress-dress army yang lucu, yang ngetren. Atau pakai warna-warna earth tone kayak Milo dan juga coklat yang agak gelap, kayak gitu. Itu nggak apa-apa, bisa juga kalian jadikan, opsi lainnya. Nah, cuman kalau misalnya menurut aku ada nih warna pastel yang agak aman untuk semua jenis kulit, itu tuh sekarang lagi tren banget warna lilac, warna ungu gitu, warna ungu tapi agak abu-abu, jadinya dia tuh undertone-nya tuh cocok untuk teman-teman yang kulitnya agak gelap. Jadi kayak netral gitu, dia tuh warnanya pastel tapi nggak terlalu girly dan nggak terlalu ngejreng kayak warna-warna kuning, pink, kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa cari dress lilac, warna lilac, dan bisa kalau misalnya mau nyoba warna yang lebih cerah, bisa beli yang warna lilac dulu gitu untuk coba-coba. Tapi kalau misalnya nggak suka, ya udah nggak apa-apa, balik lagi ke yang warna hitam. Yang penting nyaman gitu ketika dipakai. Iya, benar banget. Kuncinya adalah nyaman. Nah, sekarang mau aku nih yang nanya, soalnya aku penasaran banget, Kak. Oh, iya. Ya, Kak Kinanti biasanya kalau misalnya beli baju tuh online atau offline Kak seringnya? Aku biasanya kalau butuh aja gitu. Jadi misalnya kalau misalnya aku butuh, aku seringnya sih online ya pasti, karena kan online tuh bisa di-reach kapan aja. Tapi kalau misalnya aku lagi di mall, ada yang lucu banget, kadang kan kalau offline udah ketemu yang lucu, nggak ketemu lagi nih. Tapi kalau misalnya online kita masih belum ada uang, oh ya udah ditunggu dulu, dimasukin dulu ke keranjang gitu. Jadinya lebih sering online, tapi offline juga kalau misalnya memang ada yang lucu, aku beli juga gitu. Sama banget nih, lu juga kayak gitu. Dan ada tips nggak sih Kak biar lebih enak gitu kalau misalnya mau cari baju secara online? Iya, betul. Jadi tips dari aku biasanya cari online shop yang memang real picture. Jadi benar-benar itu tuh bukan ngambil dari website-website. Biasanya dikirim, banyak yang dikirim dari Cina gitu kan. Dan kadang outfitnya ternyata beda banget sama yang digambar. Nah, saran aku untuk teman-teman cari yang real picture, jadi memang itu gambar dari all shop-nya itu sendiri, atau kalau misalnya memang kepengen banget nih, dan teman-teman tahu ini bukan real picture, teman-teman bisa lihat review yang dia udah ngasih foto. Nah, dengan foto dari customer review itu, teman-teman bisa lihat, oh ternyata aslinya kayak gini nih, teman-teman masih mau beli atau enggak, kayak gitu. Dan aku biasanya sih kayak, kalau misalnya ratingnya udah di bawah 4,8 atau 4,7 itu biasanya aku nggak jadi gitu, karena biasanya kurang bagus. Dan biasanya tuh ada chart size. Nah, teman-teman jangan asal beli dulu ukurannya M atau S atau L gitu. Teman-teman ukur dulu bagian dada teman-teman berapa, cukup nggak pakai ukuran yang S atau pakai ukuran yang M. Karena pasti setiap di online shop itu ada ukurannya, kalau bisa teman-teman ukur dulu biar ketika datang nggak kekecilan atau nggak kebesaran, kayak gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, kayaknya banyak juga yang penasaran. Dari Kak Jessi, maaf Kak, rekomendasi all shop terpercaya dan murmer buat hijabers dong Kak, terima kasih. Oke, karena aku itu memang suka yang dress-dress Korea gitu ya, dan ada nih all shop yang aku memang suka beli, tapi memang dia nggak selalu hijab friendly, tapi setiap dia ngeluarin dress, setiap dia ngeluarin kardigan, itu tuh pasti hijab friendly, dan biasanya aku beli gitu. Nah, itu ada namanya Ninette, itu aku suka banget sih dress-dressnya, bahannya juga bagus, harganya juga reasonable, dan cute gitu, Korean style, tapi bisa di mix and match untuk kita yang pakai hijab, kayak gitu. Oke, ini lanjut lagi nih, Kak Jinan juga nanya, kalau sepatu ala-ala Korean style gitu yang murmer, ada rekomendasinya nggak, Kak? Kebetulan nih Mimet ini yang toko ini juga dia ngeluarin sepatu, dan dia memang specialize in Korean style, tapi dia produksi sendiri, dan harga sepatunya range antara 200 ribuan gitu sih. Jadi menurut aku untuk sepatu itu masih reasonable ya, dan kualitasnya juga oke gitu. Karena kalau sepatu aku juga sering banget nemu all shop sepatu yang ternyata beda banget, apalagi dari kekuatan solnya ketika digambarnya lucu, tapi ternyata solnya tipis banget dan kayak nggak bisa dipakai untuk maksudnya kurang nyaman kalau dipakai di luar mall gitu. Sedangkan kan kadang kita jalan nggak cuma di mall kayak gitu. Iya benar banget nih teman-teman, harus banget baca reviewnya dulu kalau misalnya mau beli apa ya. Udah paling penting deh, biar pas datang tuh nggak lah terus kecewa gitu. Oke, terus aku juga penasaran nih Kak. Biasanya kalau misalnya Kak Kinanti nyari inspirasi outfit tuh nyarinya di mana sih? Oke, jadi karena aku suka yang Korean gitu, aku biasanya cari yang kalau misalnya teman-teman tahu, karena aku ARMY juga, aku suka BTS, ada tuh kakaknya J-Hope, dia namanya Meiji Woo, aku suka cari dari sana. Terus dari YouTuber Korea yang tadi. Tapi kalau misalnya orang-orang Indonesia, biasanya aku suka sama Kak Indah Nada, tahu gak? Indah Nada Puspita, beliau juga cantik banget dan syar'i, terus juga gayanya tuh smart, dewasa, tapi beliau kan juga bukan yang ramping, kurus banget gitu, jadi agak masuklah ke body type aku yang kita sebagai hijaber nggak begitu pengen ngeliatin lekuk tubuh, tapi pengen tetap kelihatan stylish kayak gitu. Oke nih, ngomong-ngomong soal syar'i, ada juga nih Kak yang nanya dari Kak Anissa, itu nanya gini, Kak bisa nggak tampil syar'i tapi tetap stylish? Karena aku sukanya pakai gamis terus jilbabnya nutup dada gitu, hehehe. Bisa, menurut aku bisa banget, karena banyak juga ya sekarang influencer yang tampil syar'i. Ada tuh namanya Kak Rica Ricaeyu, beliau itu gayanya juga agak Korean style, karena beliau pernah kuliah di Taiwan, tapi beliau tuh syar'i, jadi kayak selalu pakai kaos kaki, terus juga tangannya juga selalu ketutup sampai telapak tangan, terus hijabnya juga selalu nutup dada. Jadi mungkin aku bisa ketik kali ya namanya. Iya boleh banget Kak. Nah nih ada yang minta Spill IG-nya nih. Nah, maaf ini ke direct message orang lain. Gak apa-apa. Nah, ini bisa dilihat atau di following aku juga, aku nge-follow Kak Ricaeyu ini. Ini lucu banget stylenya, kayak dress-dressnya itu stylish tapi syar'i gitu. Aku juga suka ngeliatinnya. Oke deh, nah teman-teman bisa langsung tuh nanti ngecek ke Instagramnya Kak Ricaeyu, nanti bakal dapat banyak inspirasi dari situ. Nah, ada yang minta ini Kak, diketik shopnya ya? Shopnya? Nah, ini aku ketik ya. Nah, banyak yang penasaran nih. Oke, udah ya teman-teman, di kolom chat bisa langsung dilihat. Nah, teman-teman kalau misalnya masih mau nanya boleh banget disebutin di kolom chat, nanti bakal aku bacain. Oke, sambil nunggu, aku juga mau nanya nih Kak, tips pakai inner hijab yang nggak bikin pusing, itu pilihnya gimana sih? Soalnya kadang emang ada kan inner hijab yang sampai bikin kepala tuh sakit gitu, ketekan gitu. Ada nggak sih Kak tipsnya? Ya, jadi biasanya pakai yang ukurannya agak besar, yang ukurannya tuh agak longgar gitu. Kalau misalnya aku sendiri, aku suka pakai inner dari Uniqlo, memang dia nyaman ya. Dia nyaman dan bahannya juga bagus. Itu tuh gak ketat sama sekali. Dan aku sih kurang suka pakai inner hijab yang ada lehernya karena kayak kecekek gitu. Tapi yang penting size-nya sih, kalau misalnya kalian ngerasa udah ketekan nih telinganya ketika baru dipakai, mending gak usah dipakai karena kalian bakal pakai itu berjam-jam. Kalau baru satu menit kalian pakai aja udah sakit, nanti pasti kalau berjam-jam dipakai itu bakal lebih sakit lagi kayak gitu. Masuk air. Ini bisa dimatikan dulu mute-nya, di mute dulu teman-teman mic-nya. Oke. Nah, kalau misalnya bahan inner yang enak tuh menurut kakak yang kayak gimana? Biasanya bahan yang agak melar ya, cuman kalau misalnya bahan sendiri sih aku biasanya nggak terlalu picky gitu, tapi yang satu jenis bahan yang nggak bakal aku pakai itu bahan yang kayak Balotelli gitu, jadi kayak bahan yang licin gitu. Karena dia bakal melorot di rambut kita, terus kayak lama-lama hijab kita ke belakang gitu kan. Jadi bahan yang nggak terlalu licin tapi juga adem untuk dipakai. Oke deh, nah ini ada juga nih yang nanya Kak, dari Kak Anissa, Kak tips jarum jilbab yang aman dong, terus tips biar nggak gampang hilang jarumnya. Nah, gimana nih, Kak? Jadi, aku biasanya tuh pakai kayak puff gitu loh untuk ditusukin. Ada kan puff-puff yang biasa bisa di lengan, bisa dikalungin, terus ketika kalian pakai hijab tinggal ambil, terus kalian pakai pentulnya. Aku biasanya pakai itu. Atau, aku juga sering sih mengalami kehilangan pentul gitu kan. Tapi, sebisa mungkin kalian punya satu tempat untuk untuk menaruh pentul itu supaya nggak hilang-hilangan. Oke, kalau lebih suka pakai pentul atau peniti nih? Aku sebenarnya kalau untuk yang di bawah leher aku selalu pakai peniti karena aku juga susah pakai pentul. Yang lainnya kalau aku lagi modif hijabnya aku selalu pakai pentul sih. Oke, berarti bagian lehernya peniti, terus yang modif atasannya pakai pentul gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke deh. Nah, ini ada lagi yang nanya dari Kak Desita. Kak, kalau bahan hijab yang gampang diatur itu apa ya? Kayak punya Kakak nih. Nah, ini kira-kira bahannya apa nih, Kak? Banyak yang penasaran pasti. Ini tuh bahannya ceruti. Bahannya tuh ceruti, tapi ceruti yang premium gitu. Sekarang banyak banget bahan ceruti premium dan aku lupa namanya tuh apa. Oh, ceruti baby doll ya kalau nggak salah. Bahan-bahan kayak gitu di e-commerce itu banyak banget. Nah, kalau aku sendiri memang lebih suka pakai bahan yang ceruti dibanding bahan lainnya untuk pashmina ya. Kalau misalnya untuk segi empat, aku suka yang Paris atau voal kayak gitu. Itu emang karena bahannya jatuh tapi agak melar, itu dia jadi bisa diatur-atur di muka kayak bisa jadi kelihatan lebih rapi juga ya, Kak ya. Ini rapi banget nih hijabannya. Oke, kita lanjut. Aku mau nanya lagi nih, Kak. Kan sekarang banyak baju yang ada ruffle-nya gitu nih. Nah, kalau baju kayak gitu lebih bagus dipakai kayak gimana sih, Kak? Oke, jadi menurut aku baju kayak gitu bagus dipakai kalau misalnya mau jalan-jalan bagus sih, tergantung occasion. Mungkin kalau misalnya ke kampus, kalau ruffle-nya nggak terlalu heboh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ruffle-nya terlalu heboh, mungkin nggak aku pakai ke kampus. Dan biasanya kalau misalnya udah ada ruffle-nya, aku bawahnya aku padankan sama celana atau rok yang agak nggak terlalu heboh juga gitu. Maksudnya nggak terlalu heboh dari bentuk cuttingannya, karena kan ada juga rok-rok yang ngembang banget atau celana-celana yang heboh gitu. Biasanya kalau misalnya udah bajunya ruffle-nya heboh, bawahnya yang lebih polos kayak gitu. Oke, berarti biar imbang ya, Kak, atasnya udah heboh, bawahnya lebih kalem gitu ya. Lebih santai gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Anissa. Kalau di e-commerce kan bilangnya premium, tapi harga beda-beda. Cara bedain premium beneran sama abal-abal gimana nih, Kak? Kalau di old shop kan nggak bisa pegang. Makasih. Oke, jadi itu balik lagi kalian lihat reviewnya atau kalian cari old shop yang memang dia itu real picture. Jadi fotonya, foto dari hijabnya atau foto dari barangnya itu benar-benar foto dari old shop mereka sendiri. Karena banyak banget all shop yang ngambil dari foto orang lain. Nah, caranya gimana? Caranya mungkin kalian cari di Instagram dulu brand-brand hijab terkenal. Jadi brand hijab yang udah punya banyak followers dan udah sering endorse artis-artis terkenal dan punya model dan juga foto-foto sendiri. Terus habis itu kalian baru deh belanja dari e-commerce yang mereka punya. Kayak misalnya mereka punya di e-commerce A, ya udah kalian belanjanya lewat sana. biasanya kalau kayak gitu itu lebih terpercaya. Atau kalau misalnya nggak kayak gitu, kalian lihat review orang yang udah beli hijab atau baju tersebut, kayak gitu. Kalian lihat review yang ada fotonya. Nah, biasanya tuh real picture banget, itu honest banget. Nah, kalian bisa tentuin kalian masih mau beli atau enggak, atau kalian bisa tentuin kalau misalnya barang yang ada di foto itu sesuai nggak sih sama yang nanti bakal kalian terima. Terus kalau misalnya hijab, itu krusial banget sama yang namanya warnanya tuh biasanya nggak sesuai sama aslinya, karena mereka tuh suka pakai efek dan akhirnya warna hijabnya tuh lebih cerah. Nah, aku saranin kalau misalnya beli hijab bisa cari warna yang lebih cerah dari yang kalian mau gitu, karena pasti itu udah diefekin kayak gitu. Iya, bener banget nih. Wah, aku nggak pernah kepikiran loh buat nyari baju yang satu tingkat lebih cerah dari yang aku pengen. Bener nih, bener banget. Oke deh, aku lanjut tanya nih Kak. Soal tadi kan udah hijab, terus baju, terus aku mau nanya soal sepatu nih. Oh nah, iya. Sekarang kan juga lagi tren sepatu model Mary Jane gitu Kak, yang kayak gini nih, yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, yang kayak gini kan lagi tren banget nih. Nah, itu kira-kira biasanya cocoknya dipakein outfit yang kayak gimana sih Kak? Oke, biasanya cocoknya dipakai outfit yang rok sih, biasa pakai rok atau outfit yang kalian kelihatan kakinya. Maksudnya kelihatan bentuk kakinya ya, bisa pakai kaos kaki atau bisa pakai stocking, dan juga outfit yang girly karena kalau misalnya kalian pakai celana jeans apalagi skinny itu kayak kurang matching aja. Dan kalau misalnya kalian pakai mom jeans itu kelihatan kayak kaki kalian tuh mendelep, jadi maksudnya kayak kaki kalian kecil banget tapi jeansnya gede gitu kalau misalnya pakai sepatu Mary Jane kayak gitu. Jadi cocok lebih yang ke girly atau pakai rok kayak gitu. Iya benar nih, biar makin totalitas gitu ya feminimnya. Betul. Nah, boleh kasih contoh nggak sih Kak kalau dress lebaran sekarang ini yang paling tren tuh yang kayak gimana? Oke, kalau tadi tuh ada aku tunjukin banyak banget di mana ya, di timeline dan di Instagram. Kayak sekarang tuh trennya tuh mereka pakai tali di belakangnya, jadi kayak bisa diatur sendiri besar pinggang kalian mau seramping apa kayak gitu. Jadi dress-dress yang polos tapi kayak gini gitu loh, kayak nah kayak gini, jadi kayak polos, kelihatan gak ya? Kayak polos tapi tidak terlihat. Pokoknya kayak polos tapi ada kancingnya. Jadi aksesorisnya tuh dikancing, bukan di cuttingannya yang aneh-aneh, tapi kancing terus ada tali. Jadi kesannya simple tapi cantik kayak gitu sih. Banyak banget aku juga ngelihat all shop yang ada cuttingannya di deket dada, terus ada talinya. Jadi dan kancingnya juga kancing-kancing kayak kancing jadul gitu loh, kancing-kancing jadul yang kayaknya lagi ngetren banget nih untuk lebaran sekarang. Ala-ala vintage gitu juga ya, kayaknya ya Kak ya? Ala-ala vintage. Oke deh, terus ada lagi nggak nih teman-teman yang mau nanya? Mungkin bisa banget di kolom chat, tapi sambil nunggu mungkin aku dulu lagi kali ya yang nanya. Nggak apa-apa kan ya, nggak bosen aku tanyain. Nggak kok, seru. Oke. Kalau soal outfit nih Kak, kita balik lagi. Lebih suka bahan yang kayak gimana sih Kak Kinanti? Oke, kalau outfit aku lebih suka yang sebenarnya agak satin ya. Aku lebih suka bahan yang satin karena mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang suka pakai bahan satin. Tapi kalau aku sih suka pakai bahan satin, tapi dia ada dalemannya gitu. Jadi dia ada furingnya di dalam. Jadi tetap nyaman dan tetap kelihatan mewah. Jadi kalau satin tuh enaknya bisa dipakai ke acara yang agak mewah, tapi bisa juga dipakai ke acara yang ya udah kayak ke kampus biasa, itu juga bisa kayak blus yang licin lah gitu, yang licin. Dan aku gak begitu ngefans sama bahan kaos karena menurut aku kayak kurang cocok di aku kayak gitu. Nah, kalau misalnya di negara tropis kayak di sini nih, di Indonesia gitu, kira-kira enaknya pakai bahan yang kayak gimana sih, Kak? Menurut aku enak bahan yang nyerap keringat, kayak kalau kalian pakai satin tadi, dalemannya tuh furing, furingnya biasanya kan bahannya yang nyerap keringat, itu enak, atau bahan katun, dan bahan kaos juga enak sih sebenarnya untuk di negara tropis kayak gini, tapi kan kadang kaos, jarang gitu kita lihat kaos yang lucu-lucu gitu, tapi kalau misalnya teman-teman sukanya pakai kaos, nggak apa-apa gitu, itu juga cocok untuk di negara tropis kayak kita. Dan bahan-bahan yang nyerap keringat sih pastinya ya, karena panas gitu di negara kita itu. Iya benar banget, ini soal bahan emang harus dipilih ya. Saya kalau nggak keringetan. Nah, kalau Kak Kinanti sendiri nih, misal milih baju gitu ya, lebih utamain mana nih, modelnya dulu atau bahannya dulu? Biasanya aku tuh tetap biasanya ngutamain model, jadi aku toleransi terhadap tidak nyamannya agak tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya aku cobain dan dia nggak nyaman, biasanya akhirnya nggak aku pakai juga kayak gitu. Ada beberapa baju yang akhirnya ternyata nggak nyaman banget, bahannya nggak enak banget, itu akhirnya nggak sering aku pakai lagi. Tapi kadang kalau misalnya di acara-acara tertentu, dia tuh masih bermanfaat gitu, karena modelnya bagus, dia masih bermanfaat di acara-acara tertentu. Jadi biasanya aku mengutamain model, karena aku sih percaya juga sama online shop ataupun brand-brand outfit yang ada di Indonesia, mereka tuh sudah menyesuaikan sih kurang lebih untuk bahan. Kalaupun mereka jual kardigan, biasanya mereka udah kardigan yang memang bisa ditolerate panasnya untuk negara tropis seperti ini gitu. Iya sih, sama sih. Aku juga jujur lebih ke model nih kalau misalnya beli baju kayak. Bahkan kadang ya aku jarang banget baca deskripsi itu bahannya pakai apa. Iya sih, benar, sama-sama. Jadi kayak, oh lucu nih modelnya, langsung masukin keranjang gitu. Sama-sama banget. Nah, ini nih ada pertanyaan dari Kak Mila. Kak, ada tips buat mix and match warna pas pilih outfit sama hijab nggak? Soalnya suka bingung gitu, takut warnanya nabrak. Makasih sebelumnya. Iya, setuju ini. Gimana nih Kak tipsnya nih? Oke, jadi aku biasanya cari yang satu tone. Jadi kan misalnya ini beda nih warnanya, tapi satu tone. Terus kayak ini warna kuning sama warna Milo, itu kan kayak masih satu tone gitu. Terus kalau bisa kalian jangan pakai yang satu warna. Misalnya ini kuning, kerudungnya kuning, kayak gitu. Itu kayak jadi aneh, jadi orang tuh nggak tahu mau fokus ke baju atau ke kerudung kalian, jadi kayak mati lah warnanya. Mungkin saran aku, kalian bisa punya 3 warna kerudung, warna Milo, tapi Milonya yang agak cerah gitu, warna Milo yang agak cerah, terus warna Milo yang agak gelap, warna hitam, dan juga warna putih. Itu tuh kayak warna yang sangat aman dan bisa dipakai untuk warna baju apapun kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian suka pakai baju pastel atau baju warna apapun sih sekarang tren banget dipakai sama hijab warna putih ya, itu juga lucu banget menurut aku, kayak simple tapi elegan. Oke, warna-warna netral lah ya, paling enggak yang aman gitu ya Kak. Betul. Oke deh. Nah, tips memilih warna baju untuk setiap warna kulit gitu Kak, gimana? Oke. Jadi kalau misalnya warna kulit mungkin lebih ke undertone-nya gitu ya, warna kayak orang Indonesia kan biasanya kuning, walaupun range-nya warnanya berbeda-beda, tapi biasanya mereka undertone-nya kuning gitu kan, shade-nya kuning. Nah mungkin itu cocok pakai warna-warna yang earth tone, dan juga sebenarnya cocok sih pakai semua warna kalau pede, asal jangan warna yang terlalu ngejreng gitu. Kalau kayak kuningnya neon, itu bagus sih, tapi kalau misalnya di acara tertentu aja. Sebenarnya kalau misalnya warna yang penting tuh pede gitu, karena sekarang juga banyak kan, kalau misalnya kalian lihat influencer Arab, mereka kan kulitnya sebenarnya lumayan gelap ya, tapi mereka pakai hijab yang warna putih gitu, dan mereka pede, dan itu sebenarnya bagus gitu menurut aku. Jadi selama pede, pakai warna apapun tuh menurut aku oke aja sih. Tapi kalau misalnya memang gak nyaman, mungkin warna hitam buat orang-orang yang memang bilang tadi kulit aku ngerasa lebih gelap dan cuma pede pakai warna hitam, gak apa-apa selama kalian pede-nya pakai itu. Oke deh, nah ini balik lagi nih ke warna hijab dan juga warna baju. Ini dari Kak Anissa nanya, kalau gamisnya warna lemon, jilbabnya kira-kira bagusnya warna apa ya Kak? Nah ini warna kayak gini nih, warna apa sih ini? Warna Milo bagus, terus warna putih juga bagus kok, kayak gitu. Warna Milo atau warna putih cocok untuk hijab, cocok untuk baju yang warna lemon atau kuning cerah lah ya, kayak gitu. Kalau misalnya bingung, karena kan warna kayak gini kadang hoki-hokian ya di all shop-nya, kebetulan tahun warnanya lagi bagus, mungkin bisa pilih dua warna, putih sama Milo. Jadi kalau misalnya waktu yang Milonya nggak cocok, pakai yang putih juga bagus gitu. Oke deh, nah ini dari Kak Faizah nanya, Kak, cara ngebuat gamis polos yang kita pakai jadi tetap kelihatan fashionable tuh gimana ya? Nah kalian bisa tuh pakai hijab. Kalau misalnya mau menutup dada, mungkin bisa pakai hijabnya yang motif, tapi motifnya tuh sekarang kan ada ya motif-motif yang elegan. Jadi motifnya mungkin bisa kalian pilih yang lebih elegan di hijabnya, kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya kalian kerudungnya nggak menutup dada, bisa kerudungnya kalian pakai pashmina, dan bisa kalian macem-macemin, kayak gitu. Banyak juga sih kayak hijab bersih, orang-orang yang syar'i gitu gamisnya, terus pakai pashmina juga menutup dada, tapi dia modelin sedikit dan itu juga tetap cantik, malah kayak cantiknya tuh kayak adem gitu, kayak kalem tapi tetap cantik kayak gitu. Oke deh, nah balik lagi ke warna nih Kak, kalau misalnya dari Kak Kinanti sendiri, menurut Kakak besok nih pas lebaran cocoknya kita pakai warna baju apa ya? Ada rekomendasi nggak Kak? Oke, kalau misalnya lebaran, karena lebaran ya mungkin teman-teman kalau suka pakai baju hitam mungkin banyak yang akhirnya nggak jadi pakai baju hitam gitu, karena kan hitam identik dengan berkabung gitu ya, sedangkan kalau misalnya lebaran kita biasanya seru-seruan. Nah, kayaknya sih lebaran ini bakal rame warna-warna pastel sih Kak, kalau nggak pastel, kaftan-kaftan putih yang ada emas-emasnya gitu loh, itu kan selalu hits di Indonesia tiap tahunnya. Tapi kayaknya sekarang bakal anak-anak muda bakal banyak yang pakai warna-warna pastel, entah itu biru atau pink, tapi lebih ke pastel gitu. Oke. Nah, kalau misalnya warna yang bisa ngebuat kita tuh kelihatan lebih ramping tuh kira-kira warna apa ya, Kak? Kalau misalnya warna-warna gelap sih ya, warna-warna gelap pasti ngebuat kita kelihatan lebih ramping karena ilusinya lebih apa ya, kayak lebih ketutupan gitu bentuknya gitu kan. Tapi kalau misalnya lebaran mungkin teman-teman mungkin ada yang pakai baju hitam, tapi mungkin banyak yang bajunya seragam sama keluarga, dan biasanya jarang dong keluarga seragam hitam kayak gitu. Nah kalau misalnya mau dibuat kelihatan lebih ramping dibanding warnanya, lebih baik modelnya gitu yang kita akalin, entah pakai tali di belakangnya jadi kelihatan lebih langsing, terus dibuat high waist roknya kayak gitu kalau misalnya untuk lebaran, karena kita nggak bisa lebaran pakai warna-warna gelap kecuali merah juga bagus sih, merah marun gitu untuk lebaran banyak juga yang pakai itu, dan itu tuh warna yang elegan kayak ngebuat kelihatan lebih langsing juga tapi mewah, tapi kayak fierce woman gitu loh warna marun tuh. Iya benar. Nah aku penasaran banget nih dari tadi, ada tips nggak sih Kak biar kita tuh kalau pakai kerudung bisa kelihatan rapih gitu? Oke, jadi kalau misalnya yang pertama pasti cari bahan yang nyaman di wajah, bahan yang jatuh dan juga bisa gampang dibentuk kayak gitu, karena ada kerudung yang terlalu licin jadinya dia nggak bisa dibentuk, dia susah dibentuk. Terus habis itu, kalau ya sih mostly dari bahan, kalau bahannya udah bagus, biasanya bentuk ke mukanya tuh juga bakalan bagus, kayak gitu. Oke, kalau model hijabnya gitu Kak, biar mungkin lebih kelihatan tirus gitu, ada cara khusus nggak sih Kak? Kalau misalnya mau lebih kelihatan tirus, biasanya tuh peniti atau pentulnya tuh jangan terlalu ketat gitu, jadi kayak... agak dipasang agak longgar gitu, jadinya ngebuat ada ruang di sini kan gitu, ada ruang. Kalau misalnya kayak ketat banget kan kayak pipinya kemana-mana gitu, kayak pipinya jadi keluar gitu. Terus kalau senyum tuh kayak ketarik gitu, senyumnya nggak bebas kayak gitu sih. Oke deh. Nah, udah nggak berasa banget nih kita banyak berbincang-bincang ya hari ini. Oh, ada lagi satu lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Mila. Aku bacain dulu kali ya Kak ya. Nah, ini dari Kak Mila. Kak, biasanya kalau mix and matching baju ada maksimal warnanya nggak sih? Biar nggak terlalu jomplang atau rame gitu warna outfitnya. Makasih sebelumnya. Oke, jadi mungkin kalau mix and matching baju, yang penting tuh satu tone ya, satu tone. Atau kalau satu tone tuh kayak kuning sama coklat, maksudnya kuning sama Milo, sama krem itu masih masuk. Terus jangan pakai warna yang beda 3 warna gitu. Jadi kayak kerudungnya warna up, kerudungnya misalnya biru, terus bajunya pink, celananya hitam itu, atau gimana lah sebaliknya, itu juga terlalu banyak. Jadi mungkin pilih 2 warna aja. Warnanya nggak harus identik kerudung sama celana, kan biasanya orang-orang nyamainnya kerudung sama rok atau kerudung sama celana gitu. Tapi yang penting 2 warna aja. Jadi kayak nggak terlalu heboh dan enak dilihat kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau nabrak warna, misalnya kalian mau pakai warna biru sama warna pink, kalau bisa warnanya tuh pastel gitu. Jadi kayak satu tone di pastel. Kalau misalnya tabrak warna sih sebenarnya lebih aman warnanya semua pastel ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang warnanya yang neon itu juga cocok kalau kalian mau ke pesta atau bukan pesta sih, mau ke konser atau ke festival musik kayak gitu, oke. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari lebih aman kalau mau tabrak warna pakai yang warna pastel. Oke deh. Nah gimana nih teman-teman? Udah mulai jelas kan? Udah ada inspirasi nih kira-kira besok aku lebaran pakai baju ini gitu. Soalnya dari tadi kayak kita udah ngebahas sampai dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ya udah dibahas semua nih sama Kak Kinanti. Tips pakai kerudung, pilih baju, sepatu, rok, bawahan, dan segala macamnya udah dibahas nih. Nah, sekarang kita lanjut ke kuis aja kali ya. Jadi teman-teman bisa stay tune nih langsung di keyboard. Aku bakal kasih pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Terus nanti aku bakal kasih pilihan ganda. Ada 2 pilihan, nanti teman-teman tinggal ngetik aja nih. Hurufnya gitu ya, Yormin gimana? Oke deh, aku kasih ya. Ini aku ingetin lagi untuk hadiahnya itu sebesar 100.000 untuk 2 orang pemenang, Rp100.000 ya. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dada, ini soal bentuk tubuh. Jadi kalau dadanya dan pinggang ini kecil, kemudian pinggulnya besar, merupakan ciri dari orang-orang yang memiliki bentuk tubuh apa? Nanti aku bakal sebutin pilihan gandanya. 1, 2, 3, baru ketik jawabannya gitu ya teman-teman ya. Aku ulangin lagi pertanyaannya. Dada dan pinggang kecil, pinggulnya besar, merupakan ciri-ciri dari orang yang memiliki bentuk tubuh apa? A. Pear shape, B. Rectangle shape. 1, 2, 3. Jawabannya? Oke, kita udah ada yang tercepat ini. Jawabannya yang benar adalah A, pear shape. Benar banget nih. Yang paling cepat ada Kak Rashidah ya, Yormin ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nanti bisa langsung jawab setelah aku selesai ngucapin pilihan gandanya aja. Yang kedua adalah, nah ini, menurut Kak Kinanti, jika menggunakan pakaian bermotif mana yang benar nih? Pernyataan manakah yang benar gitu? A. Atasan dan bawahan bermotif. B. Salah satu saja yang bermotif. Ayo, yang mana nih? Oke, cepet banget kalian. Takut. Wah, ini siapa nih? Sebentar, aku scrolling dulu. Oke, Kak, jawabannya yang benar adalah B, salah satu aja yang bermotif. Jadi kalau misalnya atasnya bermotif, ya bawahnya polos, bawahnya bermotif, atasnya polos gitu ya. Dan jawaban yang paling cepat itu Kak Ega, benar? Oh, bukan. Oh, Kak Dea. Oh, Kak Dia, sorry. Oh iya, karena jawaban yang benar adalah B, itu yang paling cepat dan menjawab dengan tepat adalah Kak Dia Wahyu Arifah Ningrum. Nah, selamat buat nama-nama yang udah aku sebutin tadi. Nanti bisa banget menghubungi ke Yormin. Yeay, congrats ya. Nah, ini Yormin udah ngasih chat nih buat yang menang bisa langsung menghubungi Yormin di nomor 081-126-40632. Nah, nanti langsung chat aja di sana buat klaim hadiahnya. Lumayan banget nih bisa buat tambahan beli outfit lebaran. Waduh, seneng banget nih. Kira-kira mau beli apa ya? Nah, nggak berasa banget kita udah bareng-bareng sama Kak Kinanti dari tadi bahas dari atas kepala sampai bawah kaki. Tapi sebelum kita akhiri, kayaknya kita seru nih kalau misalnya foto bareng. Jadi teman-teman boleh nih dinyalain kameranya, terus kita foto bareng-bareng. Bisa dinyalain, terus kita buat kenang-kenangan deh bareng Kak Kinanti. Oke, udah mulai nyalain. Oke, aduh cantik-cantik banget kakak-kakak ini ternyata. Wah, oke. Yormin, sudah siap? Kita langsung pose ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir nih, biar kita 3 kali gitu ya. 1, 2, 3. Iya, oke deh. Congrats ya teman-teman, dan makasih banget nih buat Kak Kinanti. Thank you so much, materinya hari ini bermanfaat banget. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, nanti mau pakai baju apa ya biar nggak solo kostum dan tetap kelihatan kece. Apalagi kan lebaran gitu ya, pengennya stand out gitu. Oke deh, tapi sebelum berakhir nih, aku mau ngasih pengingat buat teman-teman, karena rangkaian acara Yoursay menjelang lebaran ini tuh banyak banget loh, nggak cuma soal mix and match outfit lebaran doang, banyak banget hal-hal bermanfaat yang bisa kita pelajari di kelas-kelas Yoursay ini. Aku bacain ya, itu di tanggal 26 April, itu besok jam 4, bakal ada kajian di grup WhatsApp dengan tema I'm so galau. Waduh, ini bakal bahas apa nih? Penasaran kan? Oke, selanjutnya di tanggal 27 April, tepatnya di pukul 2 siang, itu bakal ada virtual tour ke Dubai. Waduh, seru banget jalan-jalan virtual ke Dubai nih. Selanjutnya di hari yang sama, tanggal 27 April juga, jam 4 sore, itu bakal ada kajian lagi di grup WhatsApp dengan tema Proud of Myself. Proud of Myself. Nah, untuk di tanggal 28 April, tepatnya pukul 3 sore, itu bakal ada virtual tour lagi, ini ke Turki dan juga Mesir. Oke, selanjutnya aku juga mau ngasih tahu nih, buat teman-teman yang suka menulis, hobi menulis, bakal ada kesempatan di mana menulisnya ini bisa jadi rupiah nih. Waduh, gimana caranya? Bisa banget teman-teman nulis di Yoursay, karena di Yoursay ini nanti bakal dapat poin dari tulisan yang diterbitkan. Poinnya ini bakal bisa diredem jadi uang tunai. Wah, lumayan banget kan? Nah, caranya gimana sih buat yang suka nulis? Ini nulisnya bisa macam-macam banget. Bisa entertainment, bisa lifestyle, news, hobi, opini, dan segala macamnya tuh bisa banget ditulis di Yoursay. Itu cara daftarnya bisa banget ke arkadia.me atau bisa langsung menghubungi Yormin. Teman-teman udah pada punya semua kan nomornya Yormin? Oke deh, selanjutnya ini aku mau promosi yang lainnya lagi nih. Teman-teman nggak bosen kan? Oke, selanjutnya aku mau promosiin tentang Clickmove. Jadi Clickmove ini adalah sebuah produk terbaru dari PT Arkadia Digital Media yang nggak cuma menyajikan konten-konten dari produksi sendiri aja, tapi kita juga mempublish konten-konten dari publisher dan juga halayak umum nih. Semua video yang tayang di Clickmove itu sudah dikurasi dan merupakan konten-konten yang menarik dan berkualitas. Dan Clickmove ini lagi ngadain lomba yang teman-teman bisa ikutin. Jadi teman-teman yang bisa, yang suka banget ngerekam-rekam video dan segala macam, bikin-bikin video, bisa banget ikut kompetisinya Clickmove. Itu ada hadiahnya berapa? Coba tebak. Iya, hadiahnya itu gede banget. Hadiahnya sampai 3 juta rupiah untuk pemenang dengan hasil karya terbaik. Wah, lumayan banget nih, abis lebaran kan bisa dapet cuan lebih banyak, ikut lomba, lumayan banget nih. Nah, mungkin kita bisa lihat aja kali ya nih untuk video dari Clickmove-nya itu sendiri. Yormin mungkin bisa ditayangkan untuk videonya? Oke, ternyata tidak ada. Jadi penjelasan dari Hiromi aja tadi udah cukup ya, teman-teman bisa langsung ke websitenya Clickmove nih, dan buat teman-teman mungkin bertanya-tanya, emangnya sampai kapan sih Kak lomba Clickmove ini. Nah, lomba Clickmove ini bisa diperpanjang sampai tanggal 11 Mei 2022, itu lumayan nih, masih lama. Karena sekarang aja kan masih bulan April, ini masih tanggal 11 Mei. Jadi bisa banget nih teman-teman langsung ngebuat video, terus videonya itu temanya tanpa henti beri arti. Itu bisa apa aja, teman-teman bisa ngasih edukasi, itu kan juga berbagi ilmu ya, atau mungkin berbagi hal-hal bermanfaat ke lingkungan sekitar. Jadi lumayan banget nih, teman-teman yang misalnya mau join, mau ikutan buat lomba ini terus masih bingung segala macam, bisa banget tanya ke Yorming. Dan untuk link presensinya udah dikirim sama Yorming juga di kolom chat, bisa banget langsung diklik dan diisi. Nanti bakal dapat sertifikat maksimal 10 hari kerja. Oke deh, itu aja kali ya Hiromi, kayak mungkin kalian bosan mendengarkanku, tapi tidak, jangan bosan. Karena kita sudah selesai, jadi Hiromi mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, dan tentunya ke Kak Kinanti yang udah nemenin kita dengan materi yang sangat bermanfaat. Thank you so much. Oke deh, akhir kata Hiromi mau ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Thank you. Thank you, izin live ya.